Assalamualaikum guys. Video kali ini kami berkemping di Dusun Abu Campsite yang berada di Hulu Rening. Hanya terletak 10 km dari Bandar Batang Kali. Dengan keadaan jalan yang berbatu kelikir, laluan ke sini boleh dilalui dengan kenderaan biasa. Antara yang menarik di tapak perkhemahan Dusun Abu ini adalah keadaan sungai yang berbentuk U yang sesuai untuk melakukan aktiviti tubing dan paras air sungai yang sesuai untuk semua peringkat. Harga untuk berkhemah di sini mengikut jenis-jenis tapak yang bermula sekitar RM80 semalam. Setiap kawasan perkhemahan mempunyai lot yang ditetapkan, jadi anda tidak perlu berebut ruang jika datang lambat. Daftar masuk boleh seawal pada pukul 9 pagi dan daftar keluar sama ada tengah hari atau 6 petang. Tapi ini bergantung pada tapak pengemahan lah. Jika tiada pendihan boleh lah. Dusun Abu mempunyai kawasan pengemahan yang berbeza untuk dipilih, seperti tapak induk, tapak pelasan, tapak rambutan dan tapak tanjung. Semuanya mempunyai ruang rata yang bagus, view berhadapan sungai dan sesuai untuk keluarga dan sesiapa sahaja yang mahukan suasana yang santai. Jika anda booking secara grup, anda boleh ambil tapak OB di mana tiada benteng lot. Jadi bolehlah pacak khemah mengikut keselesaan anda. Jika anda mengidam sedikit adventure ataupun nak wild camping, bolehlah pilih tapak bukit yang menawarkan pemandangan dari atas bukit yang menakjubkan. Tapi anda perlu bersedia untuk mendaki sedikit untuk ke sana. Tidak kira di mana anda mendirikan khemah anda, kawasan perkhemahan agak bersih. Tapak perkhemahan juga mempunyai plug point untuk memastikan peranti anda dicas, serta ada beberapa tandas dan sinki untuk keselesaan semua. Guys, kita dah sampai ke tapak. Kita ada tapak nombor 6. Pelasan maksudnya. Dia kira saya di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini adalah tapak nombor 6. Ni view dia. Panas-panas. Okay, kita dah sampai. Kita dusun Pak Abu. Ni tapak kita. Okay. Tu tapak tanjung sana. Jom kita unpack dulu.
camping kali ni kami set up agak lama sikit lah. Yalah, dengan cuaca yang agak panas. Lepas tu tiba-tiba angin kencang. Kelang kabut jadi lah. Kuat jugalah angin dia. Sampaikan kami terpaksa juga pack kemah kami. Kalau tak pack kemah tu, mau terbang kemah tu. Set up camping kami kali ni, seperti biasa kita menggunakan foldable camping rack ni. Sebab kat sini dia ada dua tier lah, maksudnya kita boleh letak kita punya pinggan ataupun barang-barang camping lain lah. Okay. Ni pun aku beli dekat The Hilton. Dan kat sini juga aku ada beli meja IDT dia. Cuma saiz dia agak lebar sedikit lah. Tapi untuk barang-barang aksesori IDT yang lain tu masih boleh digunakan dengan menggunakan meja IDT ni. Kita just siap kita pergi kemah. Panas berdesing kat sini. Lambat kita pasang sebab dengan berangin dia. So jom kita tengok tu campsite dia. Kita punya kemah. Right. Kemah kita Village M. Ini kita ada dari tu Monster M juga. So ni kita punya setup lah. And then alright, okay, hari ni kita makan nasi lemak dengan ayam masak merah lah. Okay, jom. Profesional ni. Wah, profesional. Baik dah. Yeah.
Hmm.
Okey, dalam. Ayo, anda makan. Kira-kira ni. Action. Satu cukup. Ini bagi punya habis dulu ha. Thank you.
kita letak double kan. Yang mana ni? Dia punya tu nak spread ke? Oh, yang mayo ni satu lagi tu tak bawa? Island. Island bawa? Dia macam cekodok. Ada ni makan mak sekarang. Thank you.
rambutan. Jom. Kem. Wah, banyak dah. Ini kita sampai kat kem induk. Okey. Nampak. Sini kita lalu. Habis satu loop. Tubi. Roh. Back around. Okay guys, ni kita punya setup wheel ni. Kita just pakai table wagon yang kursi kemit ni. Dan kita ada apa ni? Kubok daripada mobil kader. Dan ADT table ni dengan dia punya apa nama tu? Stuff dia, cuma stuff tu kita ada pasang ni sebab stuff dia macam tak masuk kan. Dan kita ada dia punya rack ni. Dan kita ada bagian makanan, air, kita punya coffee lah. Dan ni kita punya view sungai. Alright, yang mantap lah. Oh my god. Terima kasih banyak.
pokok di bawah ni, kita tinggal kat rumah. Alas belanja koi. Demi negara. Duit ni tak banyak, sayang juga. Pakai ni tau, ayah takut sama. Kita tak terfikir. Tahu faham itu tak nak kita tak nak kita tu nak jalan. Ini yang sebab kita terpakai pangkulah sekarang pergi mula 15 tahun. Itu yang Kak Yan jaga. Aku itu buat camping kat sana nak keluar dia dah beratur. Nak dia juga. Nak bagi makan apa? Bagi adian yang Aku ada pasal di luar.
Thank you.
mana saudara? Ah, ini. Okay, kita dah gerak. So, penting yang kita pakai ni. Assalamualaikum guys. Video kali ni kita ada di Dusun Pak Abu Campsite. Okay. So jom kita tengok apa yang menarik dekat Dusun Pak Abu Campsite ni. Okay, ni laluan awal. Kita nak masuk lah. Okay. Bila kita masuk, kita akan jumpa awal-awal kita ada tapak induk. Ha, tapak campsite induk lah ni. So tapak induk ni sebenarnya dia ke bawah tau. Ha. So dia ada tandas kat sini untuk tapak induk lah. Dia ada dua tandas. Apa dua tandas eh? Tiga tandas. Ya. Dua tandas. Satu tempat shower. Dua sinki. So sini kita boleh turun. Sini tempat park kereta lah. Ya, untuk kawasan tapak induk. So ni. Port ni. Okay, ha, kita kena turun lah. Ha, sini memang kena turun. So, okay. Ni laluan untuk tapak induk.
So kalau tengah hari dia agak panas juga walaupun ada pokok. So kalau yang hujung dia okey. So kalau ke sekarang pukul 2. So ni keadaan tapak induk kalau waktu tengah hari. So view sungai dia. Yes. Sini pun dah bagi power apa plug point. Korang boleh bawa lah. Cuma tak berapa kuat lah kalau korang nak masak benda yang macam apa. Apa tu rice cooker lah semua. Okay. Dan sini kita boleh lalulah. Ada laluan untuk ke atas. Sini ada ramp sikit. Kalau yang nak bawa wagon kan. Tapi agak jauh lah kalau kat daripada sana. Lalu ni angkat je lah. Okay, jom. Okay. Ni tadi kita keluar daripada sana lah. Okay. Ni untuk parking tapak induk. Then kita boleh buang sampah dekat situ tau. Apa nak cakap? Kita punya tempat buang sampah kat situ. Then sini kita ada dia punya CO. Tempat CO lah. Sini ada jual air semua. Okay, nak booking semua kat sini lah. Dan kat sini daripada CO ni kita dapat tapak OB. Tapak OB ni, tapak OB ni kat, tak ada view direct sungai lah. So dia tak ada tapak. So dia open je. So boleh parking kat mana-mana kawasan. Dia tak ada lot tapak. So kalau by group okey lah sebab boleh ambil tapak OB ni. Dan sebelah tapak OB ni dia ada tapak rambutan. Dan kalau kita mencabar sikit kita boleh ambil tapak bukit. So jom pergi tapak bukit dulu. Tapak bukit ni memang untuk wild camping ni boleh lah. Ya, kita nak bawa angkat kemah berapa rat ni. Berkecap ni. Kan? Jalan-jalan sikit. Tengok tu dia. Ini tapak bukit. Tapak bukit. Saya tengok. Nak kata sunrise, tak ada sunrise. Sebab kena blok kan. Tapi boleh lah. Kan? Dia teduh sikit lah. Ini dia punya tapak bukit. Okay, di sungai dia hujung sampai sana. So yang kat bawah ni tapak rambutan. Tapak rambutan ni kira best juga lah sebab dia teduh sikit. Teduh sikit. Compare daripada tapak yang kami ambil, tapak ulasan. Jom. Kita turun bawah balik. Sini memang nak naik, memang berkicap juga lah. Kita bawa beg barang. Jom. Turun. Kalau nampak bawah tu, dia dah ada tapak. Itu untuk tapak rambutan lah. Okay. Ini kita punya tapak ubi dan kita ada tapak rambutan sini. So kat untuk tapak ubi, tapak rambutan
Dan tapak pelasan toilet dia, kita boleh guna toilet ni lah. Ha, toilet kat ujung ni. Kat sini dia ada separation ni, mana ada dua sebelah lelaki, sebelah perempuan. Ha, nampak? Ha? Ni nampak toilet dia. Dan dia ada dua toilet, satu setiap kawasan lah. Setiap bahagian lah, maksudnya sebelah perempuan, sebelah lelaki, dan dia ada dua sinki lah sini. Ha, sini rasa boleh tengok lelaki tak ada orang. Dan ni tempat rambutan. Siapa dia? Siapa tu? Toilet dia. Dah, tak ada kosong. Hutan. Dan ni. Okay guys, ni tapak pulasan. Kita tengok view daripada atas. Ha. So, sini kita ada surau lah untuk lelaki dan perempuan. Dia ambil wuduk kat sini. Dan dia ada tiga pondok sini. Dan kalau ada anak nak kan, ha, bolehlah main apa playground situ. Jadi tak bosan lah. Okay. Ini kita park dekat, boleh dekat dengan tapak campsite lah. Okay. Ha, ni tapak pelasan. So ni okay, tapak kami hari tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, kita so, dekat tapak apa kita? 6. Ha. Inilah view dia. Tempat kita. Okay. Ha. So, sungai dia tadi, dia nampak tu, dia bentuk U tau. Ha. So, kalau korang daripada tapak pelasan ni tadi, kalau korang daripada tapak pelasan ni tadi, ni sungai dia, ha, kau boleh nampak, dia akan ke sini. Nampak? Jadi, korang boleh naik tubing daripada sana, pusing satu orang sampailah dekat tempat CEO tadi. Ha. Dan korang akan naik, lintas, ha, terus pergi kat rambutan balik. Turun kat situ balik. Ha, sampailah penat. Oh, jom kita tengok ujung pula. Macam pulasan ni, tempat aku ni panas sikit tengah hari je. Oh, sebab dia tak ada pokok kan. Dan matahari pula naik ke belah ni. Ha, memang panas lah. Sini kita tapak Tanjung. Ha, tapak dia. Semua orang nak balik lah. Kita pun balik lah. Balik. Kita kawasan-kawasan dia. Dan kat sini, sini dia ada dua toilet, satu shower, dua sinki lah. Tapi yang ni tak ada separation lah. Yeah. Okay. Sini tapak-tapak Tanjung. Okay. Tanjung ni teduh sikit. Tapi selalu full lah. Kau kena awal sikit. Tapak je macam tapak pelasan tadi, aku rasa dalam 4x6 lah. Meter. Ha, ni di sungai dia. Ha, boleh saya. Sungai dia. Walaupun orang ramai masih jenis air dia. Okay, dan kat depan ni dia ada satu. Satu apa lah. Satu air terjun. Kat sini. Ya, air terjun mini lah. Mini. Nah. Ini 7. Oh, ini 7, 6. Okay. Okay, itulah kawasan dia.
Kita so, boleh pergi sini. Nombor lot kat sini. Oh, ni dia ada tak nombor lot. Tanjung. Tanjung 6. 5. So, boleh lah. Ambil mana. Okay. Okay, sampai ni je. Kita tengok pas ni kita pergi mana pula.